Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Aldi Pratama di game Euro Truck Simulator 2, teman-teman. Oke, di video kali ini kita mau membawa kayu, teman-teman ya. Kayu dari Jawa, teman-teman. Ceritanya kita mau menuju ke Solok ya, melewati tanjakan Sitinjalowik menggunakan truk Fuso, teman-teman ya, Fuso trailer. Bagaimana? Apakah bisa truk Fuso ini membawa kayu, teman-teman? Kayu gelondongan ya. Semoga aja bisa, teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai, teman-teman. Bismillah. Belum apa-apa sudah macet ya. Dan sebelah anak kereta lewat, coy. Waduh, ternyata ada laka, teman-teman. Ini ya, Gojek, coy. Waduh, parah. Oke, kita lewat, teman-teman ya. Dan mohon maaf teman-teman ya, kalau baru hadir ya, atau bisa upload lagi teman-teman, karena ada kesibukan yang lain ya, jadi baru sempat buat video. Aduh, baru sempat buat video, teman-teman ya. Dan kali ini kita langsung bawa muatan kayu gelondongan, teman-teman, menuju ke Solok. Ya, kita belok kiri ya nanti ya, ini ya. Semoga aja kuat, teman-teman, ini. Belum tentu banget, coy. Waduh, ini gimana, coy? Angkutan kok bisa-bisanya nyundul kayu ya? Nope. Oh ya, teman-teman, truk ini saya pakai truk Fuso ya, Fuso dari SMT ya. Duh, lampu merah. Dan trailernya ini juga dari SMT, teman-teman ya, dari bonusan Trukino ya, Valendeva ya. Trailer baru, teman-teman ya, kita baru mencobanya, teman-teman. Dan langsung saja kita nanjak, coy, di Sitinjalowik. Sementara masih enteng ini ya, nggak ada beban, teman-teman. Oh, coy. Was. Waduh, belakangnya nyenggol, coy. Wah, hati-hati, teman-teman ya. Mungkin ini bisa naik, tapi ini kayaknya bakalan nyenggol-nyenggol, teman-teman ya. Wah, hati-hati, coy. Itu kan. Nope. Waduh. Duh, nenggol, coy. Muatan kita ini sangat panjang ya, panjang dan lebar juga, teman-teman ya, dan berat juga, teman-teman. Dan alhamdulillah juga ini nggak macet ya, cuma arah balik aja ini ya, arah berlawanan yang macet, teman-teman. Tapi ini bisa apa enggak ya? Kok kayak nggak ada beban ya, banter banget, coy. Kita masih di gigi 3, teman-teman, tapi aku coy, gigi 3 coy. Oke, pelan-pelan, coy, takut nungsep, coy. Aman,
dan di bawah itu adalah bandara teman-teman ya, di Padang ya, bandara kota Padang coy. Dan sebentar lagi kita akan menemui tanjakan Sitinjo Lowik yang cukup ekstrim teman-teman. Was, nyenggol. Waduh, hazardnya nggak nyalakan teman-teman ya, lupa. Semoga aja kita kuat teman-teman melewati tanjakan Sitinjo Lowik coy. Duri kok sendiri. Oke, di belakang antri panjang teman-teman itu ya. Jaga jarak coy, ini muatan besar coy, takut mundur. Awas ada mobil coy. Oke, aduh ini pasti kena lagi coy. Tuh kan. Nope. Ngandel, ngandel. Oke teman-teman ya, ada iklan coy. Oke, di depan sana sudah ada tanjakan Sitinjo Lowik teman-teman ya. Dan jalanan ini macet banget coy. Sitinjo Lowik macet parah teman-teman ya. Mungkin di depan itu ada laka teman-teman ya. Ini nah ini ya penyebabnya coy. Bisa ke coy. STC teman-teman ini ya nyangkut sama mobil chest kalau nggak salahin teman-teman. Yo, semoga kita kuat teman-teman ya. Ini, waduh, nggak dapat jalan coy. Alah, mohon maaf teman-teman ya, ini ngawur ya. Karena ini jalanannya tertutup semua teman-teman ya, dan kita harus melewati semua ini teman-teman. Oke, ternyata kita melewati tanjakan Sitinjo Lowik itu mudah banget ya, nggak ada kendala apa-apa teman-teman ya. Mungkin di next video kita mau menggunakan atau muatan beton ya yang cukup ekstrim teman-teman, tentunya masih menggunakan truk Fuso ya. Oke, kita jalan normal lagi teman-teman. Tapi di depan sana itu sudah, aduh, kabut, kabutnya tebal banget coy. Lelelele. Tapi jalanan ini sudah sempit teman-teman ya, nggak panjang, nggak lebar lagi ya. Jadi kita tetap hati-hati teman-teman. Dan selalu tengok yang di belakang coy. Mungkin nanti di depan kita istirahat dulu teman-teman ya, atau berhenti ya, karena video kali ini itu mengetes truk Fuso dengan muatan trailer kayu ya, kayu gelondongan teman-teman ya. Nah di depan sana itu sudah ada bengkel teman-teman, kita berhenti di situ aja coy. Ini nggak tahu durasinya berapa ya. Oke, kita istirahat dulu teman-teman ya, berhenti di sini. Ops. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu ya video kali ini, video tes truk Fuso trailer muatan kayu jati atau kayu apa ini teman-teman ya, kayu gelondongan teman-teman ini intinya ya, dari Jawa teman-teman ya, yang ke Sumatera ini coy. Oke, kayunya cukup sekian dulu, dan terima kasih teman-teman yang sudah menontonnya sampai akhir. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.